Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not, as thou hast been done forever will be. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. No changes, not thy compassions, they fail not, as thou hast been done forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand had provided. Great pagi Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, senang sekali masih bisa berjumpa kembali. Ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan tentunya ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksiku. Ya, di sini saya mau garis bawahi menjadi saksiku. Ya, menjadi saksi. Ya, kira-kira Bapak Ibu boleh merenungkan ya, saksi itu apa sih? Saksi itu adalah orang yang sudah melihat satu peristiwa dan dia boleh menceritakan kembali apa yang telah dia alami, apa yang dia lihat, begitu ya. Jadi seseorang yang bisa menyaksikan, kalau misalnya dalam konteks ayat ini, orang yang sudah menerima kuasa, ya, menerima kuasa daripada Tuhan, ya. Maka itu ayat ini waktu itu ditunjukkan kepada murid-murid. Ayo, kamu akan menerima kuasa ketika kamu ingat, kamu pergi ke Yerusalem dan kamu berdoa, dan kamu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Nah, menjadi seorang saksi pasti kita mempunyai satu pengetahuan, ya, suatu informasi minimal begitu ya, atau sesuatu yang memperlengkapi kehidupan kita begitu ya. Apa yang kita telah lihat, apa yang kita analisa, apa yang kita sudah terima itu menjadi satu pengetahuan atau boleh dikatakan data dalam kehidupan kita. Nah, menjadi seorang saksi juga adalah bisa mengkonfirmasikan atau meyakinkan bahwa ini pernah terjadi, bukan bohongan. Ya, menjadi saksi, kecuali ada istilah katakan saksi palsu, berarti dia berbohong kalau dia telah melihat. Tetapi di dalam ayat-ayat ini, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus menginginkan bahwa murid-murid mengalami kuasa supaya dia bisa mengkonfirmasi, mengiyakan apa yang telah terjadi. Nah, menjadi saksi juga boleh dikatakan adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang belum menerima informasi. Ya, ya, kalau kita boleh lihat perjalanan kehidupan dari murid-murid, waktu setelah sebelum Yesus meninggal, mati, ya, mati dan akhirnya dia bangkit, ya, murid-murid itu masih khawatir begitu ya. Bahkan sampai berulang-ulang Tuhan setelah mati dan dia bangkit, peristiwa penampakan Tuhan itu kepada murid itu terjadi berulang-ulang, kita bisa melihat begitu ya. Untuk meyakinkan begitu ya. Sampai pada akhirnya Tuhan itu harus naik gitu ya. Karena bahkan Yesus mengatakan lebih baik aku pergi supaya pribadi itu, supaya Roh Kudus itu turun. Dan akhirnya kalau kita boleh perhatikan Kisah Rasul pasal 2, murid-murid menuruti ya, dan mereka mengalami kuasa. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kuasa? Ya, sebenarnya jauh sebelum Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, Yesus itu sudah katakan mewanti-wanti gitu ya, mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan khususnya kepada murid-murid pada waktu itu ya. Ada dua hal yang kita boleh lihat begitu ya. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 15. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat satu pasal itu, tetapi saya akan bacakan ayat 4 sampai ayat 9. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada ilustrasi yang Tuhan atau Yesus menggambarkan untuk murid-murid pada waktu itu. Tinggal, ranting tinggal kepada batangnya supaya bisa berbuah. Di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya Yesus tahu hatinya murid-murid. Kalau kita tahu, murid-murid hanya memperdebatkan siapa yang paling besar. Ya, kalau Yudas memikirkan apa yang dia dapatkan. Kalau kita bisa lihat perjalanan murid-murid, ada kekhawatiran begitu ya. Ada hal-hal jasmani yang dipikirkan. Tetapi Yesus maka itu mengajarkan, kalau kamu tinggal ya, sama seperti ranting dan pokok anggur, kamu akan bisa berbuah. Kamu akan mengerti gitu ya, apa yang saya maksudkan gitu ya. Ya, ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi ada penjelasan, bagaimana bisa tinggal? Ayo katakan firman itu tinggal dalam kamu. Ya. Saya selalu ingat Mazmur pasal 1, siapa yang
ditanam di tepi aliran air, dia akan subur. Kalau dia tinggal dalam firman, firman itu tinggal dalam dia, dia menjadi orang yang subur, menjadi orang yang mengerti, gitu ya, dan bisa berbuah. Dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu juga adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebentar, nanti Bapak Ibu lanjutkan Kisah Rasul pasal 2, ya, ketika murid-murid sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, Petrus hanya berkhotbah satu kali, 3.000 orang bertobat. Ya. Saya tidak mengatakan hal ini harus terjadi kepada kehidupan Bapak Ibu, gitu ya. Tetapi ada satu pelajaran yang kita bisa dapatkan ketika kita percaya, benar-benar merenungkan dan firman itu melekat kepada kita. Sama seperti ranting itu tinggal pada batang. Ya. Mungkin ada kegagalan-kegagalan atau kekecewaan yang menghambat kita, gitu ya. Ya, ada pergumulan yang menghambat kita, yang menghalangi supaya kita tidak bisa bergumul untuk firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita tinggalkan, ya, khususnya untuk 10 hari doa. Kita tinggalkan kekhawatiran, kita tinggalkan sama seperti pikiran murid-murid sebelum Yesus naik ke surga. Kita tidak usah mempeributkan siapa yang paling besar, siapakah yang mendapatkan keuntungan paling besar, siapakah yang kalau ikut Yesus harus mendapatkan keuntungan. Mari kita pelajari apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menerima sebuah kuasa. Kita menerima seorang pribadi yang memperlengkapi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Dan saksi itu adalah orang yang sudah mengalami. Jadi sebelum Bapak Ibu, ya, mungkin sekarang saat-saat ini lagi bergumul, gitu ya, tentang kehidupan, gak ada masalah. Mari kita merenungkan, kita meresapi firman Tuhan, meresapi ketaatan, ya. Sama seperti murid-murid. Murid-murid susah, tidak percaya, tidak percaya begitu. Kenapa saya harus ke Yerusalem, harus berdoa? Tetapi mereka taat. Ayo, Tuhan menginginkan seperti apa? Berdoa. Berdoa, menerima kuasa, menerima seorang pribadi yang bernama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bukan saja kita yang menerima kuasa itu, tetapi kita juga boleh menjadi saksi. Kita boleh melihat pekerjaan gereja mula-mula begitu besar, ya. Bahkan kalau kita boleh perhatikan Kisah Rasul pasal 2, ya, jemaat mula-mula itu sepertinya semuanya sama. Maksudnya dalam artian apa yang menjadi harta milik satu jemaat itu adalah harta milik jemaat orang lain, ya. Saling berbagi, saling membagi begitu, ya. Bapak Ibu boleh perhatikan itu, boleh pelajari. Lalu kita langsung lagi, bagaimana supaya kita bisa menerima kuasa yang Tuhan sudah ajarkan. Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 27, ya, mungkin saya akan bacakan dimulai ayat 24 sampai 27. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Ya. Yesus mengatakan ini berulang, gitu ya. Aku akan mengatakan kepadamu, aku ini sahabat, gitu, kepada murid-murid, gitu ya. Ya. Yesus merasa murid-murid ini bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Aku akan memberitahukan. Di ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi ini sangat penting sekali buat kehidupan orang-orang percaya. Pada waktu itu murid-murid bingung, kenapa gitu loh. Karena Yesus kan sudah raja, sudah yang kita akan anggap dia akan menjadi petinggi, pemimpin kita semua. Murid-murid pada waktu itu bingung, tidak tahu bahwa Yesus akan mati di kayu salib begitu, harus dikorbankan untuk menebus manusia. Tetapi karena Yesus begitu mencintai murid-murid, karena dia menganggap murid-murid itu seperti sahabat, ayo, gitu ya. Nanti Tuhan sudah mengingatkan, Kristus sudah mengingatkan, Yesus sudah mengingatkan. Nanti ada penghibur yang akan mengajarkan. Nah, ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Ya. Ya, sama seperti saya bilang tadi, murid-murid menyibukkan hal-hal jasmani. Tetapi Kristus Yesus, ya, ingin pribadi Kristus, pribadi Roh Kudus itu yang masuk ke dalam kehidupan murid-murid. Kehidupan sebagai kita semua orang-orang percaya. Karena apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu, akan kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Tidak sama, berbeda. Sangat-sangat berbeda. Gitu. Tetapi Tuhan sudah bilang, seperti balik ke ayat pertama yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Kamu akan menerima kuasa dan turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Ya. Bukan hanya tentang pergumulan kehidupan kita saja, tetapi sesuatu yang sangat besar ketika kita mau menerima kuasa, menerima pribadi, yaitu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan hati yang tenang, hati yang lepas bebas. Kita berdoa meminta kepenuhan dari Roh Kudus. Kita ingat firman Tuhan supaya sama seperti ranting-ranting itu ya dibersihkan ya oleh firman. Kamu sudah bersih, kamu sudah kudus. Mari fokuskan supaya kita bisa berbuah. Mari kita berdoa untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan seluruh sidang jemaatmu terkhusus GPD Zion Altar ini Tuhan boleh menerima Tuhan, dicelikan Tuhan mata rohaninya Tuhan, menerima Tuhan daripada Roh Kudus, boleh menjadi Tuhan saksi-saksimu Tuhan, bahkan bukan hanya memberkati kehidupan kami Tuhan, tapi kami boleh menjadi saksi memberkati banyak orang, bahkan menyelamatkan, dan terlebih lagi Tuhan namamu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Segala kemuliaan bagi Tuhan.